Rumahan Islami berkonsep mezanin tipe 4160 dekat dengan stasiun Cilebut, hanya 5 menitan aja ke sana. Harganya masih di 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Brother Fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah, Rumah Halal Indonesia kali ini sedang berada di wilayah Bogor. Kita kembali lagi nih ke salah satu perumahan Islami yang berada di dekat stasiun Cilebut. Ini hanya 5 menitan aja ke stasiun Cilebut. Dan saat ini saya didampingi oleh tim marketing dari perumahan Islami wilayah Cilebut ini. Ada Kang Ali di sebelah saya. Assalamualaikum Kang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang. Wah, Masya Allah. Terima kasih nih sudah berkenan untuk mendampingi saya. Untuk mereview kembali ya, perumahan Islami wilayah Cilebut ini. Betul. Waktu awal-awal YouTube kami berdiri, ini salah satu rumah yang cukup viral di video Rumah Halal Indonesia. Dan alhamdulillah banyak sekali yang nonton, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini pun juga sudah banyak yang membeli dan menghuni ya. Iya, betul Kang. Masya Allah. Kalau berarti terpilah lihat, ini desainnya menarik sekali ya. Ini rumahnya terlihat sangat megah-megah. Padahal ini adalah rumah yang berkonsep mezanin. Mezanin, 1,5 lantai Kang. 1,5 lantai. Tapi karena memang mengikuti bentuk tanahnya ya. Iya, betul. Relief tanahnya ya. Dia yang berbukit-bukit seperti itu. Jadi rumah konsep mezanin ini dengan desainnya adalah tropical modern ya? Tropical modern. Tropical modern, tapi jadi lebih terlihat megah, tinggi ke atas. Wah, Masya Allah, keren banget. Dan saat ini available unitnya tinggal berapa nih di sini Kang Ali? Alhamdulillah kita sudah hampir di atas 80% sold out. Sekarang tersisa 8 unit. 8 unit lagi? Betul. Dari totalnya? Dari total 49 unit ya. 49 unit, waduh Masya Allah. Jadi bagi Barista Villa yang udah suka nih sama desain-desain rumah seperti ini, apalagi kaum millennials biasanya suka sekali dengan rumah-rumah tipe-tipe seperti ini, jangan sampai kehabisan. 8 unit terakhir di wilayah Cilebut yang insya Allah bisa antum halalkan dengan harga yang masih di 400 jutaan. 400 jutaan, betul. Dengan cicilan 4 jutaan. Cicilan 4 jutaan? Cicilan mulai 4 jutaan. Mulai 4 jutaan. Nah, kalau DP-nya? DP kita mulai dari 0% Kang. Wah, khusus bulan ini ya. Khusus bulan ini sampai akhir tahun nanti. Jadi silahkan dimanfaatkan nih promo akhir tahunnya ya. Khusus di Desember 2022 berarti terpilah punya kesempatan untuk bisa DP 0%. Betul. Dengan cicilannya mulai dari 4 jutaan. 4 jutaan. Wah, Masya Allah, ini benar-benar terjangkau dan luar biasa nih untuk di wilayah sini. Dan salah satu fasilitas yang akan diberikan ini ya. Iya, kita ada playground children. Playground children. Terus ada apa lagi? Kita ada musola yang insya Allah akan segera diselesaikan itu. Sedang proses pembangunan tuh ya musolanya. Tahun depan insya Allah selesai. Nah, dan terakhir kami kesini ini masih agak-agak terasa gersang karena belum banyak ditanami pepohonan. Namun ketika kita balik lagi kesini, Masya Allah bisa dilihat dari mulai bawah tadi sampai dengan kita menuju ke arah depan ini. Ini sudah banyak pepohonan teduh yang ditanam sehingga suasana di sini semakin terasa sejuk tentunya. Nuansa vilanya semakin terasa ya Kang ya? Iya, betul. Wah, asik banget. Apalagi kalau misalkan nanti ngelihat dari atas nih. Ya. Ini benar-benar terasa nuansa vilanya di sini. Ah, asik banget. Ini yang akan kita review tipe berapa, Kang? Tipe 41, luas tanah 60, luas bangunan 41. Luas bangunannya 41, mezanin ya, 1,5 lantai ya. Betul, Kang. Oke. Kita langsung lihat ke rumah yang akan kita review, tipe 41 dengan luas tanah 60 dengan harga yang masih di 400 jutaan. Kita sudah berada di depan rumah yang tipe mezanin, luas bangunan 41 dan luas tanahnya adalah 60. 60. Pasti Blazer Villa udah sangat penasaran seperti apa sih dalamnya, memiliki 2 kamar tidur yang nyaman. Dan ada 1 kamar mandi ya? 1 kamar mandi Kang. Dan ada bisa menjadi kamar tambahan atau ruang kerja di area mezaninnya. Dimensi tanahnya berapa Kang?
Dimensi tanahnya itu kita punya lebar 5,5 meter. 5,5 meter. Lalu panjang ke belakangnya itu sekitar 11 meter. 11 meteran ya? Betul. Jadi kalau 5,5 ini untuk area carport, ini masih nyaman sekali ya, terparkir sebuah city car. Ya. Ya. MPV pun juga insya Allah masih sangat nyaman. Dan ternyata masih punya space juga untuk parkir motor ataupun sepeda. Dalamnya seperti apa? Kalau depannya udah keren banget lah ya, terlihat gagahnya rumahnya. Nah, sekarang kita langsung review ke dalamnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Ini rumahnya, pintu utamanya dia menghadapnya ke samping ya. Jadi tidak langsung terlihat dari depan. Jadi kalau misalkan ada keluarga Brazzer Villa yang akhwat mungkin sedang beraktivitas di dalam rumah tidak menggunakan hijab, nggak perlu khawatir karena pintu utamanya tidak menghadap langsung ke depan tapi ke samping. Nah, tapi tetap bisa mendapatkan pencahayaan yang maksimal nih, karena di balik pintu ini kalau memang dibuka ada jendela yang cukup besar, nanti bisa dihordengin ya kalau ini. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan cahaya yang maksimal bisa dibuka, lalu dapatlah pencahayaan dan udara yang maksimal untuk sampai ke dalam rumah. Nah, begitu masuk ini kita akan ketemu dengan area living room ya. Ini udah kebayang sih kalau misalkan memang di sini diletakkan sofa atau sebaliknya nih. Sofanya di sini, ruang TV-nya di sana, atau mungkin sebaliknya nih. Sofanya di sini dan TV-nya bisa diletakkan sebelah sana. Terserah Brazzer Villa lah nanti kalau misalkan memang sudah menghalalkan salah satu unit di perumahan Islami wilayah Cilebut ini. Dua kamar tidurnya terdapat di lantai 1. Nah, ini kita lihat kamar pertama yang ada di posisi depan, persis di belakang carport. Ini dengan ukuran kurang lebih 3x3 meter ya. Dia terlihat kotak dan dia memiliki jendela yang aktif dan ukurannya cukup besar, sehingga bisa mendapatkan maksimal sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Nah, ini kamar kedua, ada di sebelahnya persis, dengan ukuran yang hampir sama. Ini agak lebih kecil sedikit aja dari kamar yang pertama tadi. Walaupun posisinya di belakang, tapi dia tetap bisa mendapatkan, nah ini, ada jendela. Nah, yang bisa dapat udara segar dan juga pencahayaan dari area belakang nih, yang tembus juga ke area dapur. Kita lihat yuk, area dapurnya. Nah, ini dia untuk area dapurnya. Oh, kamar mandinya berada di paling belakang. Dan dipisahkan dengan adanya pintu dan jendela untuk mengakses ke area dapurnya ya. Nanti ini bisa dipercantik lagi dengan adanya kitchen set baik di atas maupun di bawah. Lalu kalau misalkan ingin lebih aman, mungkin bisa ditambahkan kanopi. Insya Allah banyak promo akhir tahun yang bisa Brazzer Villa manfaatkan atau dapatkan. Mungkin nanti bisa ditukar dengan kanopi untuk bagian belakang atau menutup dinding bagian belakang. Ya, yang penting datang dulu aja survei. Nanti bisa negosiasi langsung dengan pihak developernya insya Allah. Nah, ini kamar mandi di bagian belakang, satu sharing bathroom ya, yang ukurannya cukup nyaman, sudah dilengkapi tentunya dengan shower dan juga kloset duduk. Kita lihat sekarang area mezzaninnya. Oh iya, di sini kusennya menggunakan UPVC ya, baik itu kusen, daun pintu, dan juga daun jendelanya. UPVC ini adalah bahan yang terbaik insya Allah tahan air dan juga tahan api ya, jadi benar-benar kualitas terbaik dan lebih awet tentunya. Nah, ini kita lihat ke area mezzanin, posisi tangganya persis di depan kamar yang kedua tadi. Mezzanin ini bukan dari kayu ya, tapi memang dicor dia, jadi insya Allah lebih kuat dan punya space yang masih sangat nyaman. Ini kalau mau jadi kamar tambahan juga oke. Mau jadi ruang belajar anak juga oke. Mau jadi ruang kerja untuk kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, mungkin jualan online juga masih nyaman tentunya di sini. Plafonnya juga tinggi ya. Jadi dari bawah sampai dengan ke atas ini memang satu plafon dan dia miring karena mengikuti bentuk atapnya. Ya, jadi tinggi nih plafonnya walaupun kita naik di area mezzaninnya. Dan dari area mezzanine ini juga ada jendela yang sangat besar sehingga bisa memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Benar-benar maksimal. Nanti kalau misalkan Brazzer Villa mau dibuat balkon depan, ya tinggal ngobrol aja deh sama pihak developer ketika survei ke sini ya. Jadi mungkin mau dibuatkan pintu lalu bisa tembus ke balkon, ya enak banget tuh tentunya ya. Apalagi kalau misalkan di posisi yang bisa melihat langsung ke area penghijauan
jauh sepandang mata memandang. Gimana? Keren banget kan rumahnya? Insya Allah cocok banget untuk antum yang baru membina rumah tangga. Atau kalau misalkan masih punya anak 1-2 juga masih nyaman ya Kang ya? Iya betul. Masya Allah. Dari tampak fasadnya aja udah keren banget, dalamnya juga ternyata nyaman. Dan kabar baiknya, di sini kalau misalkan berada di villa ternyata ingin custom layout juga masih memungkinkan ya? Betul, masih memungkinkan. Masih memungkinkan ya? Kalau misalkan ternyata saya mau satu kamar aja di bawah tapi besar dan nyaman. Oh bisa ya? Bisa. Bisa banget. Nanti tinggal diskusi aja deh pokoknya. Dan silahkan Brother Villa manfaatkan promo di akhir tahun ini. Seperti yang tadi Kang Ali sampaikan. Gimana promonya Kang? Ya kita untuk promo bulan ini sampai akhir tahun kita ada promo DP mulai 0% kan? Tanpa DP ya? Dan cicilannya mulai dari? Cicilan mulai dari 4 jutaan. 4 jutaan selama? Sampai dengan 20 tahun Kang. 20 tahun ya? 20 tahun. Wah Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjawab doa-doa Brother Villa selama ini nih. Yang pengen punya tenor cicilan lebih panjang agar angsurannya lebih terjangkau. Insya Allah bisa dijawab di Perumahan Islami wilayah Cilebut ini. Seperti ini menurut kami yang udah keliling-keliling di setiap proyek, ini salah satu yang paling menarik dan paling asik untuk Brother Villa halalkan nantinya. Karena benar-benar terjangkau dengan diberikan rumah yang semegah ini dan juga dengan fasilitas yang insya Allah lengkap ya di sini ya. Insya Allah lengkap. Dari mulai keamanannya aja, bagaimana di sini Kang? Keamanan kita ada security 24 jam, lalu one gate system ya. One gate system. Lalu kita juga eksklusif ya, nggak semua orang bisa masuk ke sini. Jadi khusus penghuninya aja Kang. Khusus penghuninya aja, betul. Karena setiap penghuni di sini nanti akan diberikan akses card ya. Iya betul Kang. Pagarnya otomatis, Masya Allah. Jadi setiap orang yang masuk tuh hanya yang memiliki akses card tersebut aja ya. Iya betul. Atau sudah disetujui atau diizinkan oleh security. Security mengizinkan masuk tentunya setelah mendapatkan izin dari pemilik rumah ya. Iya betul Kang. Akan ditanya dulu janjian sama siapa, sudah janjian atau belum. Nanti security akan mengkonfirmasi nih ke pihak rumah. Bener Pak, ada tamu namanya ini, sudah janjian kah? Nah, ya, seperti itu ya. Seperti itu Kang. Masya Allah, enak banget. Dan untuk menambah keamanan dan kenyamanan akan ada juga CCTV lingkungan kabarnya. Iya, nanti setiap sudut kawasan kita pasang CCTV lingkungan. Wah, Masya Allah. Jadi anak-anak kita nantinya kalau misalkan main di sekitar lingkungan Perumahan Islami wilayah Cilebut ini akan terasa aman dan nyaman tentunya. Nggak bikin was-was Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Betul. Wah, Masya Allah. Silakan dimanfaatkan 8 unit yang masih available. Jangan sampai kehabisan. Apalagi di promo akhir tahun seperti ini benar-benar membuat Brother Villa bisa mewujudkan impian rumah pertamanya atau mungkin investasi properti yang berikutnya. Betul ya Kang ya? Betul. Wah, Masya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa langsung aja di klik likes-nya apabila Brother Villa menyukai video kita kali ini. Dan jangan lupa nih di-share juga ke orang-orang yang selama ini mencari hunian yang sesuai dengan syariah di wilayah yang dekat banget dengan stasiun. Ini dekat dengan stasiun Cilebut. Jadi akses Brother Villa kalau mau ke Jakarta aktivitas kerjanya tetap nyaman ya? Nyaman, tutup. Kita jaraknya lumayan dekat dan bisa diakses lewat motor juga. Iya. Hanya 5 menitan aja ke stasiun Cilebut ya, apalagi lagi ada promo yang sangat luar biasa nih di akhir tahun ini. Dan jangan lupa juga dituliskan di kolom komentar pendapat Brother Villa tentang perumahan Islami di wilayah Cilebut yang kita review kali ini. Kang Ali, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan beliau di proyek-proyek yang ini memang satu company ya. Company, betul. Satu company developernya. Nanti akan ada di wilayah Bintaro. Stay tune terus, jangan lupa di-subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.